Selamat siang ya, ini proyektor B Xenon Gen 3 ya. Proyektor B Xenon Gen 3. Saya obral, bukan obral sih. Diskon lah ya. Karena stok lama 2006-2007, ini video sudah berapa kali karena ini orderan punya Pak siapa ya? Punya Pak Hidayato dengan Pak Ivan ya. Ini saya Pak Ivan dulu deh ya. 650.000, jadi tinggal pasang ya proyektornya, belum termasuk balas. Jadi Anda harus beli balas sendiri. Bohlamnya udah termasuk ya, kabel-kabelnya sudah termasuk. Kita akan coba tes nyala dulu nih, Bro. Kabel setnya juga udah termasuk. Jadi barang ini murah sekali ya. Ditambah RGB controllernya juga gratis ya buat taruh di belakang proyektornya ya. Jangan bertanya saya minta fotonya, minta apanya. Video ini yang Anda lihat adalah barang yang mau dikirim ke customer ya. Jadi akan Anda beli 650.000, transfer ke BCA saya ya, akan dapat seperti ini ya. Ada angel eyes-nya, angel eyes-nya warnanya random ya. Sedapatnya apa? Karena saya tidak bisa memilihkan karena kita ngambil di gudang sedapatnya ya. Colok dulu. Ya. Jadi ini barang baru ya, bukan barang bekas. Jadi jangan sampai salah paham, ini barang bekas bukan. Ini barang baru, stok lama. Istilah singkatannya kalau di grup-grup Facebook atau di online, NOS, new old stock ya. Jadi jangan sampai salah paham bahwa ini di orang bilang bos barangnya bekas ya. Enggak, bos, barang baru. Ya, stok lama masih segel tuh ya, proyektornya pun ya dusnya memang agak buluk lah, namanya juga udah 2006-2007, sekarang aja udah 2020 ya, udah 15-16 tahun nih kayaknya ini. Ya, bener gak? 2010 ke 2020 aja sudah ya 14 tahun lah. Makanya saya bermain sebenarnya sudah lebih dari 14 tahun ya, udah 15-16, cuman kalau diseriusin juragan lampu itu berdiri ya 2006 ya. Kita coba dulu ya high low nya Ailonya yang jelas dulu deh, satu persatu ya, nanti kita cek kabelnya. Jadi saya harus memastikan bahwa ini nyala ya. Jadi karena ini barang baru, cuma stok lama. Nah, yang jelasnya warnanya putih nih ya. Kebetulan aja dapat nih untuk Pak Ivan ya. Bentar. Ya, warnanya putih, Bro, dapatnya ya. Jadi, yang jelas itu random ya. Oke, sebentar saya cek dulu ya, daripada videonya lama. Ini nyala ya, yang jelasnya juga ya. Putih. Kita cek solenoidnya. Oh, ininya belum dicolok. Ya. Solenoid yang sebelah sini ini kencang banget ya, tak tok. Proyektor zaman sekarang banyak sering nyangkut, Bro. Saya ngomong apa adanya ya. Zaman dulu punya, aduh, solenoidnya si magnetnya gede banget ya. Sampai tak toknya aja kencang banget. Ya, high low nih. Ya, jauh dekat. Jadi tadi sudah dicek ya, angel eyes-nya nyala, high low-nya nyala juga. Kita akan cek dia punya bohlam ya. Jadi ini barang baru, Bro, stok lama ya. Barang baru, stok lama, bukan barang bekas, dijual murah sekali, 650.000, rugi sebenarnya.
Zaman dulu kita bisa jual 2 jutaan ya. Jadi nanti dapat RGB background ice-nya lagi ya. Bolam HID-nya juga sudah dapat baru ya, bukan barang bekas. Saya bisa jual bolamnya sendiri aja 2,5 satunya ya. Anda hanya perlu beli balas di online di luaran ya. Saya tidak jual balasnya, jadi jangan bertanya saya, bos kalian balasnya berapa, bos kalian pasang berapa. Kita sudah obral, jadi kita mau jual cepat memang ya. Menu-menuin gudang bro, gudang saya mau masuk barang baru soalnya ya. Gudang saya mau masuk barang baru, barang LED zaman sekarang. Nanti ini ditumpuk lagi di bagian belakang, nggak kelihatan bro ya. Jadi ini dijual murah. Dijual murah, stok lama ya, 2006-2007 lah. Ya, sinyala tuh. Ya, HID-nya nih 6000 Kelvin ya, warna Angel Eyes-nya juga gak bisa milih. Kelvin juga gak bisa milih, antara 8000, 6000, 4300 lah. Kebanyakan 6000 lah. Ya, masih nyala tuh, HID-nya masih bagus. Yang penting kan HID-nya ya. HID-nya, proyektornya, output proyektor ini lebih tebal bro dibandingin yang tipe-tipe sekarang. MA1 tipis, menang lebar doang. Tapi ini Gen 3 ya, tipe cut-off-nya adalah JDM ya, Japan Domestic Market. Ya, HID-nya masih nyala tuh. Masih nyala ya HID-nya tuh. Jadi bukan barang bekas ini, barang baru masih disetel. Sama keluar ini. Tuh. Ya. Masih nyala, kinclong banget ya. Outputnya terang sekali ya. Jadi ini satu paket ya, saya jual murah 650.000, bonus background ice lagi. Background ice itu dulu aja saya bisa jual 2,5 ya. Apa saya jual 2,5 ya? Dulu sih dijual sih mahal banget tuh, 550-an. 550.000 ya. Oke, kita rapikan dulu. Dan ini ada penambahan Demon Ice ya, Demon Ice dengan menambah 50.000, jadi 700.000 dapat Demon Ice. Nanti saya kasih modulnya, nanti kita videokan juga ya. Bro, ini barang stok lama ya, barang baru bukan barang bekas, ingat. Banyak yang bertanya, bos minta fotonya. Ya ini fotonya lah, videonya lebih lengkap. Anda bisa dapat ya seperti ini. Jadi jangan nanya, jangan iseng-iseng bertanya. Kalau Anda mau beli ya silakan beli, langsung transfer. Kalau Anda merasa ini barang jelek atau barang bekas atau barang apa, yang nggak usah beli, itu aja, simple saya orangnya. Saya nggak pernah memaksa ya, saya hanya memvideokan apa yang saya jual ya. Kalau saya bilang diskon ya diskon gitu ya. Ya, sebentar saya ambil RGB ice-nya dan dengan Demon ice-nya. Demon ice-nya dipesan warna merah ya. Anda cukup nambah 50.000. Inilah Demon ice-nya ya. Jadi Demon ice ini ya, barangnya seperti ini. Demon ice ini adalah LED high power ya, pakai Luxeon 1 watt atau 3 watt lah. Ya, ini dipasang di depan solenoid. Jadi nanti ada solenoid dipasang, ada bautnya, bautnya tinggal pasang. Jadi di bagian depan ya. Ini awet, lebih awet dibandingkan zaman sekarang. Zaman sekarang adalah Demon ice taruhnya di atas, sedangkan panas ke atas, meleleh, makanya banyak Demon ice rusak. Nah ini lebih, kemungkinan bisa lebih awet. Kenapa? Karena Demon ice dipasang di depan solenoid. Ini lensa proyektornya di bagian depan. Ini solenoidnya di sini, jadi dipasang di solenoid, di depan solenoid. Jadi lensa langsung di depan sini ya. Jadi di bawah pasangnya, bukan di atas ya. Dan dia ada pendinginnya nih. Body ini sebagai pendingin, jadi aman dari panas ya. Jadi satu pasang nih barangnya. Ya. Warnanya adalah merah ya, di ordernya warnanya merah. Nah, di sini ada satu kabel putih kosong. Jadi Anda ini bisa connect plus 12 nih ke lampu dekat. Jadi waktu kena setrum plus 12 si Demon Ice akan mati. Jadi lampu besarnya on, Demon Ice-nya mati. Jadi lebih awet lagi ya. Jadi ada tinggal connect ke positif aja 12. Ya, modulnya pun simple ya. Modulnya sih waterproof ya bilangnya, cuman ya Anda kalau bisa bungkus lagi
Jadi ini Demon Eyes memang benar-benar diaplikasikan buat mobil. Kenapa? Karena kabelnya ada dua. Mobil kan pasti kan di kiri dan di kanan lampunya, jadi kabelnya udah sesuai, udah panjang ya. Jadi Anda nggak perlu ribet-ribet lagi nambah kabel. Ya, ini tinggal nambah 50.000, saya kasih Demon Eyes-nya. Harganya murah meriah, bro. Anda beli di online, ya mahal lah pokoknya. Anda beli dua begitu yang Luxeon ya. Ini udah berikut driver modulnya, kabelnya juga udah tinggal pasang. Ya, kabelnya panjang. Sesuai buat mobil kiri dan kanan ya. Daripada Anda beli yang di online, di Bukalapak, itu kabelnya pendek, Anda nyambung-nyambung lagi. Jadi zaman dulu tahun 2006 Demon Eyes aja sudah ada gitu ya. Jadi kalau yang sekarang-sekarang 2020 sebenarnya Demon Eyes ya cuman ya melanjutkan yang tahun-tahun dulu gitu ya. Barangnya seperti ini. Tuh ada gambarnya. Anda bisa pelajari sendiri kabel putih ini konekkan ke lampu dekat HID, dia akan mati waktu HID-nya on. Nah, ini merah hitam ini ke lampu senja ya. Simple sekali kok ini. Hanya tambah 50.000. Ya. Nah, ini RGB background eyes-nya ya. Ini dipasang di belakang proyektor ya. Kita akan cekin ini supaya nyala ya. Kebanyakan kalau nggak nyala remote ini baterainya habis. Nanti kita akan tukarkan. Nah, saya cekin ini nyala atau tidak ya. Nanti kita kalau nggak nyala saya tukarkan. Jadi intinya yang Anda beli adalah barangnya barang bagus, barang nyala ya, bukan barang bekas yang rusak yang kita jual. Jadi Anda jangan sampai salah paham. Kenapa saya bikin review video ini? Supaya Anda tahu bahwa ya barang yang dijual ini adalah nyala gitu ya, bukan barang bekas atau barang rusak. Karena ini tidak ada garansi. Garansinya sudah habis, bro. Udah pabriknya juga udah nggak jual kali ya tipe ini ya. Nah, ini RGB background eyes-nya nyala ya. Nah, ini saat ini red. Nah, kita akan tesin pakai remote-nya, connect nggak? Nah, ini sensornya, jangan lupa ya, sensor ini harus diarahkan ke remote. Nah, di sini baru ya, mesti ditarik. Tep. Tapi namanya sudah 10 tahun ya baterai ininya nih, aduh. Baterai kancing ya, Anda bisa beli sebenarnya di ini. Tapi kita akan tesin yang benar-benar nyala ya. Oh, bisa nih nyala. Berarti ini masih bagus ya. Tuh, berubah warnanya ya. Kuning, hijau, biru, ya. Ungu. Ungu ya, flash mode, fade, lambatin, cepetin, lambatin, dia akan berubah warnanya sekarang hijau ya, biru ya. Jadi RGB ininya bonus, saya jual ininya aja 250.000 ya. Bisa buat semua proyektor, kalau Anda punya proyektor MH1, Anda punya proyektor OEM, bisa pakai yang ininya ya. Jadi ininya dipasang PCB-nya di belakang proyektor ya, sebagai background eyes yang bisa disetel melalui remote. Jadi tahun 2006-2007 sudah ada nih beginian ya, canggih kan ya. Nah, sekarang mungkin diperbarui 2020-2018 waktu itu pakai Android ya, pakai handphone, pakai Bluetooth, yang bisa connect Bluetooth atau connect WiFi ya. Ya, jadi ini berfungsi ya, jadi bukan barang bekas atau bukan barang rusak yang kita jual ya. Makanya kenapa kita videokan buat Anda yang sudah beli barangnya ini, buat Anda yang belum beli supaya Anda tertarik ya, bahwa barangnya ini 650.000 saja, bro. Saya jual rugi ya, ngomong apa adanya, rugi banget ya, rugi sekali, bro. Nah, saya jual ininya aja 250.000. Anda mau pakai proyektor apapun boleh ya, bisa. Nah, ini ada manual booknya nih, tapi bahasanya bahasa begini saya juga nggak ngerti ya, saya sertakan ya. Ini saya taruh sini ya. Jadi ini harganya 650.000 karena ada penambahan Demon Eyes ini, jadi 700 ya. Demon Eyes tinggal pasang, yang penting adalah semuanya nyala ya. Tidak ada garansi sekali lagi, kenapa? Karena memang sudah habis garansi dari pabrik dan saya jual murah sekali ya, rugi, bro. Jadi sebenarnya dulu saya bisa jual 2 juta 3 juta ya, 2006-2007, karena ini proyektor top of the line di tahun itu ya. Outputnya tebel, lebih tebel, cut offnya JDM, lebih awet ya, bolnya itu, mangkoknya itu tahan panas ya. Oke, ini punya Pak Ivan, nanti kita akan Pak Ari ya, satu lagi. Ini yang udah transfer aja, yang nanya banyak sebenarnya, bro. Yang nanya banyak, cuma ini yang udah transfer aja yang kita proses gitu ya.
Oke, terima kasih. Sekarang untuk kiriman Pak Ari ya. Pak Ari, jadi ini barangnya ya, 650.000 Bisenon ya, buat Anda yang mau beli. Jadi barangnya seperti ini, jangan minta saya video apa, jangan minta saya gambarnya lagi. Anda nonton di video YouTube ini adalah barang yang Anda akan beli. Ini sudah punya Pak Ari, jadi kalau Anda mau beli seperti ini, Anda silakan transfer ke BCA ya, barangnya dapat seperti ini ya. Proyektor 2 buah Bisenon, bohlamnya udah dapat, kabel setnya dapat, inverternya dapat. Semuanya sudah dapat, yang belum adalah balas. Anda harus beli sendiri balasnya ya. Barang ini baru, stok lama. Jadi 2006-2007 ya. Stok lama sudah berapa puluh tahun nih. Ya, jadi kita obrol di 2020. Ya, saya mau masuk barang baru, jadi saya kosongin gudang ya. Ya, Angel AC nyala nih. Jadi ini barang baru ya, bukan barang bekas, bukan barang rusak. Saya buktikan nyala Angel AC-nya sebelum dikirim ya. Kebetulan dapatnya warna putih ya. Warna putih dapatnya, warna Angel AC ini random, saya tidak bisa milih karena asal dapatnya aja, karena kita bongkar gudang ya. Saya mau masuk barang baru, nanti kalau barang baru masuk ini ditumpuk lagi di belakang nanti. Enggak kelihatan barangnya ya. Jadi makanya saya obral aja, yang penting keluar deh barangnya ya. Ini dulunya proyektor top of the line ya di zamannya. Harganya 2-3 jutaan dulu ya. Sekarang kita jual cuma 650.000, ada bonusnya lagi background AC. Hilo nyala ya. Tuh. Zaman sekarang proyektor sering nyangkut, bro, hilo-nya ya. Udah high dia enggak mau balik. Kalau proyektor ini dijamin tidak bakal nyangkut ya, hilo-nya tuh. Kencang sekali magnetnya ya. Zaman dulu barang tuh bagus-bagus, zaman sekarang aduh. Ya. Yang sebelah sini juga nyala. Angel AC-nya kita cekin. Ya, nyala juga nih. Ya, Angel AC-nya putih. Nyala ya. Jadi udah kita tes, nah abis ini kita akan tes HID-nya ya. Bentar saya rapikan dulu. Kenapa saya perlu ngetes begini? Karena untuk membuktikan bahwa barang ini adalah baru dan nyala ya. Jadi jangan sampai nanti komplain bahwa saya bilang jual barang bekas, barang jelek, barang ini. Intinya ini adalah sudah kita tes karena tidak ada garansi, bro. Ya, barang stok lama udah diobral, saya tidak bisa kasih garansi karena pabriknya pun sudah mungkin udah nggak produksi ya tipe ini, gitu ya. Anda hanya butuh beli balas. Balas Anda bisa beli sendiri di online, silakan. Mau dari harga 200.000, 300.000, mau yang harga 50.000 juga ada ya di online, Anda cari aja. Ya, kita akan teskan bohlam HID-nya ya. Bohlam HID-nya masih nyala ya. Ya, HID-nya nyala nih, bro. HID-nya ya. Hilo-nya juga tadi nyala, masih bagus. Bagus semuanya ya. Jadi yang dijual barang baru ya, ini pun masih segel, bro. Jadi barang baru, bukan barang bekas, bukan barang rusak ya. Oke, kita abis ini akan demokan dia punya RGB background AC-nya ya. Jadi sudah termasuk RGB background AC bonus ya. Anda bisa juga menambahkan Demon AC dengan menambah 50.000 saja ya. Tapi ini dibeli tanpa Demon AC ya. Buat Anda yang mau beli, masih mikir-mikir, masih banyak tanya, masih izin istri dulu ya, barangnya seperti ini ya. Sebenarnya ini bisa dipasang buat semua mobil ya, Anda usahakan sendiri pasangnya ya, saya hanya jual barangnya ya. Proyektor ini universal, buat mobil apapun bisa ya, buat motor juga bisa, bro, buat ninja, buat apa. Zaman dulu saya bikin ninja karbu pakai ini, banyak banget
Ninja Karbu zaman dulu saya jual 4 juta, bro. Ya, 4 juta. Ini saya jual cuma 650 ribu. Istilahnya ya, ya rugi banyak gitu ya. Oke, saya siapin RGB background noise-nya. RGB background noise-nya ya, pakai remote di settingnya ya. Ini bonus, bro. Ya, jadi ini dipasang di belakang proyektor. Jadi buat mantulin ke background di mobil, reflektornya jadi bisa berubah warna ya. Biru. Ya, mau mode. Nah, dipelanin. Dicepetin. Nah, bisa ya. Ya, jadi modulnya ini gratis. Dikasih dalam paket penjualan ini. Padahal kalau Anda mau beli ini bisa buat semua proyektor lain ya. 250.000 harganya. Jual murah aja, bro. Ya. Oke, jika Anda berminat bisa WhatsApp 0898-269-3838 ya. Pembayaran Anda transfer melalui BCA. Kita siapkan barangnya. Anda bisa nonton di video YouTube saya, channel Juragan Lampu. Oke. Barang murah meriah, bro. Anda tinggal beli balas saja. Ya, ini ada manual booknya si RGB. Ya. Tinggal pasang, ya Anda harus bobok atau Anda harus nyeting-nyeting sendiri ya. Ya, carilah tukang headlamp yang jago lah ya. Kita hanya jual barang, nggak terima pasang ya. Saya mau jual cepet. Saya mau keluarin barang dari gudang gitu ya. Saya mau masuk barang baru lah, nggak ada gudang, bro. Nggak ada tempat taro, sempit di mana-mana ya. Oke, seperti itu aja. 650.000 ya, satu paket ini semua, tinggal pasang, Anda butuh balas segala macam pemasangan ya, Anda harus siapkan sendiri ya, yang kurang-kurang. Oke, terima kasih. Ini orderan proyektor Bisenon lagi ya, Gen 3. Harganya adalah 650.000, tidak mengambil keuntungan dari sini. Ini stok lama, bro, dijual murah ya. Sekali lagi diulang-ulang videonya dijual murah, saya harus memastikan bahwa ini barangnya baru, nyala, bukan barang bekas ya. Warna yang jelasnya adalah random ya, saya review secara cepat saja, singkat padat ya. Jadi ini angel eyes nya harus nyala ya. Nah, ini angel eyes nya nyala ya, warnanya adalah kuning. Warna yang jelas jujur tidak bisa milih ya, warnanya warm white ya, putih ke kuning ya. Kita cek high low nya solenoid nya biasanya macet ya. Proyektor zaman sekarang banyak macet, bro. Ditinggal gitu ya, tidak dijual. Macet, bos. Dia karatan ya, lembab. Apalagi taruh di ruang AC, di gudang, basah gitu ya. Karatan, bro, dia jamuran di situ. Ya, solenoid bagus sekali ya. Ini tidak ada rusak. Angelasnya juga sudah nyala. Kita cek. Nanti HID-nya kita tes. Jadi yang sebelah kanan sudah kita tes adalah bagus. Satu lagi ya, akan kita tes solenoidnya dulu. Biasanya kalau udah lama ya, proyektor zaman sekarang karatan, bro, itunya. Jadi dia solenoidnya nggak mau main. Nah, ini ya, nyala ya. Oke, nyala semua. HID abis ini akan kita cek. Dari kabel setnya juga beda, bro, produk zaman dulu dengan produk sekarang ya. Produk zaman dulu dibungkus pakai beginian, produk zaman sekarang mana ada ya. Kabelnya kecil, bro, ini kabel gede banget, bos. Ini untuk kabel untuk angel eyes nya aja, lihat tuh serabutnya. Zaman dulu sih barang sih benar-benar bagus ya, saya ngomong apa adanya. Makin bikin mau makin murah kan. Kualitas kabel ya, kecil-kecil kabelnya ya, zaman dulu sih barang bagus ya. Zaman sekarang makin bikin makin harga, makin ngepres, makin mau murah. Kabel tembaga kecil-kecil tembaganya ya, kalau kecil-kecil begitu arusnya mau lewat juga kan ya. Yang tukang main kabel pasti paham lah ya, zaman dulu kabel pasti bagus-bagus. Nggak usah jauh-jauh, tukang aluminium aja plat juga ngomong begitu. Dulu plat itu nggak banci ya, seperti main bangunan ya, besi-besi zaman dulu ya. HID-nya nyala nih,
Ya, HID-nya nyala, terang sekali, bro. Ini zaman dulu, aduh. Proyektor waktu itu terang sekali dah di zamannya, ya. AS muncul dengan double angel eyes. Proyektor ini surut langsung. Kenapa? Karena modelnya single angel eyes, ya. Stok lama begitu, awal pertama kali keluar. Ya, tapi ini proyektor outputnya ajib, ya. Cut off-nya adalah JDM, lebih tebal di tengah, ya, padat. Nah, sebelahnya kita coba. Nah, HID-nya nyala, ya. Ya. Jadi bukan barang bekas, bukan barang rusak, ya. Ini adalah barang baru, bro. Barang baru. Stok lama. Ya, ini udah tes nyala semua. Kita harus masih ngetes adalah RGB background-nya. Saya kasih bonus juga tuh. Aduh, murah banget dah. Saya jual ini mau masukin barang baru, bro, LED. Ya, jadi kosongin gudang lah. Ya, obrol ya. Jadi bukan berarti barang jelek ini barang baru. Ya. RGB background eyes-nya belum, ini adalah untuk Pak siapa tuh? Random ya, warnanya saya nggak bisa bilang. Ini biru, ya. Kardusnya memang ya tahu sendiri lah ya, nggak apa, kotor lah ya. Kita lap dulu makanya. Ya, ini satu lagi nih. Kabel setnya ya, kita rapikan dulu kabelnya, kita keluarin soalnya buat ngetes solenoid dan itunya. Kabelnya gede ya, kabel set zaman dulu, terus dibungkus pakai selongsong ya, aman, nggak digigit tikus segala macem. Kalau yang zaman sekarang, aduh, kabelnya kecil, dibungkus kagak. Barang baru ya, masih segel semua. Jadi ini bukan barang bekas, sekali lagi saya ulang-ulang supaya Anda tahu ya. Rp650.000 aja, bro, nggak usah mahal-mahal ya, karena saya habisin stok. Ya, biru yang jelasnya, bro. Blue. Blue, ya. Warna yang jelas jujur terus terang tidak bisa milih ya, saya random. Kenapa? Karena sedapatnya aja. Ya, yang jelasnya nyala, dua-duanya ini warna biru. Ya, high low-nya, solenoid-nya masih bermain kencang sekali ya. Tidak ada istilah kata nyangkut lah zaman dulu karena polaritinya bolak-balik dia. Kalau zaman sekarang,
waktu high disedot pakai magnet, baliknya per. Kalau ini enggak, dia bulak-balik. Bulak-balik tegangan, ngomongnya seperti itu. Kencang banget tuh, bro, suaranya tak-tok-tak-tok gitu ya. Oke, Angel Eyes solenoid, oke ya. Barang juga masih segel, kita abis ini kita ngecek HID-nya ya. Masing-masing ada background eyes, kita nanti siapin background eyes-nya ya. Anda mau pakai demon eyes tambah 50.000 ya. Jadi buat Anda yang berminat, ya silakan transfer. Kita siapkan barangnya seperti ini. Jujur terus terang ya, ngomong apa adanya, warna Angel Eyes tidak bisa milih. Ya, tidak bisa milih, kecuali kalau Anda mau lebihin saya pilihin lah mau warna apa. Karena saya ngambil di gudang, main ngasal ngambil yang paling depan apa, warnanya apa, ya kita tes gitu ya. Karena memang ini stok lama, bukan stok baru. Dijual begini rugi bro, saya rugi. Tapi kita sudah dapat keuntungan ya di tahun 2000 itu, ya sudahlah. Kita sudah dapat moge, ya sudahlah. Kita sudah dapat rumah, ya sudahlah. Ya. HID-nya masih nyala ya. Barangnya baru bro, masih segel nih. Segel ya, bukan barang bekas loh yang kita jual. Ingat, ini barang baru. Masang ya, Anda cari tukang pasang lah yang hebat, yang jago ya. Jangan masang asal-asal juga, ini barangnya bagus. Saya nggak terima pasang, kenapa? Karena kita memang mau jual barangnya aja cepet ya. Gudangnya mau saya kosongin bro, barangnya mau masuk LED saya tuh, satu kontainer. Nggak ada tempat taruh saya. Ya, HID-nya juga masih nyala nih bro. Ya, tuh. HID random ya, 6.000, 8.000, 4.300 tergantung dapatnya apa. Ini banyak kan 6.000 lah. Ya, saya siapin RGB background eyes-nya untuk dua set ya. Ini untuk Pak siapa saya lupa. Saya random ya Pak, saya nggak tahu Bapak dapat yang biru atau yang warm white. Pokoknya intinya sama aja. Cuma beda di Angel Eyes saja ya. Barangnya adalah sama-sama baru. Oke, kita siapin RGB background eyes-nya dulu ya. Ini RGB background eyes-nya ya. Saya tesin satu per satu ya. Gak usah khawatir kalau nggak nyala kita nggak kirimin. Ya, remote-nya, PCB-nya ya, dua dapatnya sepasang lagi ya. Ini Anda bisa beli ininya aja bisa, 250.000 ya. Dulu saya jual 550-an. Wih, balas masih nyala. Anda butuh background eyes-nya bisa, buat mobil apapun, proyektor mobil apapun bisa ya. Anda tinggal beli. Ya, ini nyala warna merah. Ingat, kalau baterainya habis ya dia nggak mau respon ya. Jadi remote ini penting nih. Di sini sih ada baterainya ya. Nah ini mesti dicabut nih. Ya mesti dicabut. Tapi jujur terus terang ini kan udah 10 tahun lebih ya. Baterai litiumnya habis bisa juga. Jadi nanti kita tukarkan remote-nya kalau dia nggak mau merespon ya. Ini merah. Kita matikan dulu. Oh bener nih habis. Habis ini remote-nya. Nanti kita tukarkan yang masih bagus. Kita pinjam dulu punya dia ya. Wih, habis juga remote-nya. Sadis nih, udah habis. Jadi Anda kalau habis nggak merespon, Anda beli sendiri nih baterai ininya ya. Baterai litium, baterai kancing. Tipenya CR2025 ya. Tak merespon ini juga.
Ini juga tak merespon, baterainya habis. Payah nih, tapi udah 10 tahun sih wajar ya. Oke, sebentar lah saya cariin remote-nya yang bagus ya. Satu ya, kita tesin dulu satu nih. Ya, nyala semua. Ini remote-nya. Ya, mati, nyalakan, hijau, biru ya. Putih, kuning, ungu, biru, ungu, merah, bisa semua ya. Mode. Nah, ya. Jadi di setting pakai remote nih, kita mau merah, dia merah. Dia mau hijau, dia mau biru ya. Bisa ya, jalan ya. Jadi satu set ini jalan nih, pasangannya dia, ya ini satu set nih, nanti saya masukin ke dalam box itu. Nah, satu lagi kita coba. Nyala juga, mana nih ininya, nyari dulu remote-nya ini yang bener nih. Baterai remote-nya pada habis bro. Kita pinjem remote ini nih. Oh ya. Ini remote-nya mau nih. Tuh, ya, remote yang ini mau nih, tuh. Yang ini buat ini punya tadi udah dicoba. Nah, ini yang ini baterainya habis nih 3. Kita cariin dulu yang bagus ya, tunggu sebentar. Temu yang bagus nih. Tuh, nyala ya. Jadi kalau pakai ini bisa tuh, mati nyala. Nah, kalau pakai ini matiin, boro-boro. Baterainya habis, bro, ini. Ya, baterai kancing jangan lupa. Jadi kalau Anda yang nggak berfungsi. Tapi saya sih kirimin, sebelum dikirim kita cek dulu ya warnanya. Tuh, semua nyala dengan bagus ya. Kuning, biru, mode, pelanin. Ya. Bagus lah ya, nih. Ya, jadi ini mati, baterainya habis, baterai kancing. Jadi kita nggak kirimkan ya. Kita kirimkan yang benar-benar bagus saja. Ya, ini satu pasang nih dus ini tadi. Ya, masuk tuh. Satunya lagi adalah ke sini ya. Di barang sudah dites dengan baik. Jangan ada komplain karena saya tidak bisa memberikan garansi ya. Barangnya stok lama bro, pabrik juga udah nggak produksi ya. Buat Anda yang mau order harganya Rp650.000, silakan WhatsApp 0898-269-3838 ya. Barangnya baru. Jangan minta saya fotonya, karena setelah Anda transfer akan kita bikin video seperti ini. Jadi barang yang Anda mau beli ya, ya ini barangnya ya. Saya kasih bonus background S-nya. Anda mau Demon Ice tambah Rp50.000 ya. Tapi ini kan tidak ada. Tidak order Demon Ice ya, berarti ya sudah ya. Oke, terima kasih yang buat yang sudah order, yang belum yakin ya. Saya nggak memaksa Anda untuk beli juga. Intinya adalah saya jual stok lama, kita diskon ya. Saya mau ngosongin gudang. Terima kasih.